Kenapa kita menulis? Untuk menjadi semangat dan dorongan kepada kita, pastinya kita kena cari sesuatu yang menjadi asas kenapa kita menulis. Big why kenapa kita menulis. Sebab kadang-kadang kalau kita kata kita nak jadi penulis tetapi tanpa motivasi dan dorongan yang kuat, kadang-kadang dia tinggal impian sahaja. Kan? Kadang-kadang kita menulis tak habis pun. Sebab itu, sebagai seorang Muslim, saya amat berpegang kepada hadis ini di mana bidang penulisan ini, kalau kita tulis sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, apabila matinya anak Adam, iza mata ibnu Adam, maka terputuslah amalnya, in qata'a amaluhu illa min salas, melainkan tiga. Kan? Kita akan pergi ke sana, tetapi amal kita ini yang kita buat di dunia ini akan berterusan ke alam barzah. Iaitu apa? Yang pertamanya sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang memberi manfaat. Ha, inilah yang saya katakan. Di mana bila kita menulis, kita publish, kan, di mana-mana platform benda itu akan kekal di situ selagi platform itu ada. Ataupun kalau kita menulis secara hard copy, benda itu akan ada. Kan? Dan yang seterusnya, anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapa. Jadi saya mengambil semangat itu untuk kita menyebarkan ilmu yang memberi manfaat. Boleh secara percuma, boleh dikenakan sejumlah orang kata apa, harga yang berpatutan. Sebenarnya bila kita menulis e-book ini, kita boleh reducekan harga itu lebih rendah, jauh lebih rendah daripada buku yang bersifat fizikal. Jadi sebenarnya orang lebih mampu membeli dan orang dalam masa yang sama kita pun rasa seronok bila orang membaca dan kita dapat berkongsi ilmu yang kita tulis dengan masyarakat. Okey, dari mana datangnya idea? Pertamanya, saya ingat saya kongsikan 10 perkara. Yang pertamanya ialah pemerhatian di sekeliling kita. Pemerhatian di sekeliling kita. Sebab saya kata tadi, saya kongsikan pengalaman. Ini artikel yang di sebelahnya adalah artikel yang saya tulis dalam bernama.com. Bernama.com. Dalam ruangan Tinta Minda bertajuk Kesopanan dan Kesusilaan Nadi Keharmonian Negara. Ini berdasarkan pengalaman. Idea ini datang berdasarkan pengalaman pemerhatian di sekeliling kita. Saya ni antara seseorang yang minat mengikuti perkembangan politik lah, walaupun saya taklah menulis tentang politik. Sebab kalau menulis tentang politik bukan bidang. Dan kalau menulis pun nanti takut orang 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 kata apa, kita nampak menyokong mana-mana pihak. Tetapi saya melihat gelagat ahli politik di dalam Dewan Parlimen itu yang tidak menjaga aspek kesopanan dan kesusilaan. Jadi saya rasa benda-benda ini timbul idea dan ingin meluahkan sesuatu dalam bentuk penulisan. Maka tercetuslah satu penulisan yang bertajuk Kesopanan dan Kesusilaan Nadi Keharmonian Negara. Sebab ahli-ahli politik kena kawal bicara, jangan sampai menyebabkan ketidakharmonian kepada sesebuah negara. Dan saya ajak seorang penulis muda bersama saya, iaitu Syafiq Al-Azdi, untuk menulis bersama. Ini sebenarnya juga adalah satu orang kata perkaedah ataupun cara. Sebenarnya apa yang saya tulis itu dah lama. Tetapi dalam satu masa bila kesibukan datang melanda saya dan saya juga menghadapi masalah writer's block terhadap artikel itu. Saya dah tulis, saya ingat dalam 600 patah perkataan gitu. Untuk bernama ni dia nak dalam kurang 700-708 patah perkataan sahaja. Jadi saya sebenarnya bukanlah orang kata apa nak tulis sorang-sorang. Dan saya ajak Syakir Al-Azni ini untuk memberi pengalaman kepada dia. Saya kata, Syakir, pelajar saya kata, ambil artikel ini, polish dan tambah-tambah sikit saja dan nanti saya edit balik, nanti kita hantar. Kan? Itu salah satu cara bila kita menghadapi suasana kesibukan, menghadapi suasana keputusan idea dan sebagainya, kita minta, kita ajak, kita perlawa orang lain untuk menulis bersama kita. Dan akhirnya Alhamdulillah, publish juga artikel. Artikel ini di dalam akhbar lah, di dalam bernama.com. Dan sebenarnya sebagai suatu strategi, apa yang tuan-tuan dan puan-puan tulis di dalam akhbar, di dalam majalah dan sebagainya,
khusus tentang sesuatu topik yang boleh dihubung jalinkan suatu hari nanti, sebenarnya nanti kita boleh compile balik artikel-artikel itu untuk menjadi sebuah e-book ataupun sebuah buku, di mana kita minta keizinanlah daripada mereka yang telah menerbitkan artikel-artikel kita itu, sama ada di dalam majalah ataupun di dalam akhbar. Ini pun satu, orang kata pun satu strategi untuk kita menulis sikit-sikit dan akhirnya kita compile menjadi sebuah sebuah buku. Sebab kadang-kadang salah satu punca yang menjadi writer's block juga kepada penulis, bila kita melihat sesuatu itu secara besar, kita nak hasilkan satu buku yang 60,000 patah perkataan. Kadang-kadang dia orang kata apa, merimaskan kita, merisaukan kita buku tak jadi-jadi, sebab kita selalu memikirkan nak menulis sejumlah 100 lebih halaman itu. Tetapi kalau kita pecah-pecahkan mindset kita untuk menulis artikel yang kecil-kecil, yang satu hari nanti kita compilekan, insya-Allah satu hari nanti dia bukan sahaja terbit dalam majalah, terbit dalam akhbar, tetapi ia akan terbit sebagai sebuah buku ataupun sebagai sebuah e-book, insya-Allah. Jadi pertamanya, pemerhatian di sekeliling kita juga boleh mencetuskan idea kepada kita untuk kita menulis. Yang keduanya, dari apa yang ingin kita lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan mesti dalam kehidupan seharian nak lakukan sesuatu. Ini kes saya lah, sebab tu saya kata pengalaman. Artikel-artikel yang ditulis ini adalah pengalaman dari apa yang ingin kita lakukan. Pada waktu dulu, sekarang pun sama lah kan. Rasa badan ni macam semakin membesar ni kan. Jadi kita rasa macam nak diet lah, nak kurus lah sedikit. Dan saya tidak tinggalkan kemahuan itu begitu sahaja, tetapi dia sebenarnya menjana idea untuk saya menulis nak diet ni kerana nak kurus saja ke ataupun bagaimana. Kan, bukankah ia satu tuntutan agama untuk kita kita orang kata apa, kita sihat kan, kita tak, badan kita tak membesar. Bukanlah maksud saya kata membesar itu salah, tetapi untuk kita jaga kesihatan tubuh badan kita. Jadi saya pun dapat idea untuk menulis diet dan lansing ni. Diet dan lansing ni antara kemahuan dengan tuntutan agama. So kita tulis tuntutan agama sebenarnya kan. Jadi sebenarnya why not kita diet bukan sekadar nak kurus, tetapi melaksanakan tuntutan agama, dan niat itu sebenarnya membawa pahala kepada kita dalam proses lama kan, proses kita nak jadi kurus tu, maka kita pun dapat pahala. Sebab apa? Innamal a'malu binniat. Okey, tadi pemerhatian, yang keduanya ialah dari apa yang ingin kita lakukan sebenarnya, dia boleh menjana idea. Agak-agak hari ni tuan-tuan nak buat apa? Kan? Mungkin datang idea, why not aku menulis dan berkongsi apa yang ingin lakukan. Yang ketiganya, dari apa yang kita kongsikan, dari apa yang kita ingin kongsikan, sebenarnya artikel di sebelah itu hasil daripada harapan saya terhadap diri saya dan juga terhadap masyarakat, di mana kita menghayati bacaan di dalam solat kan. Kadang-kadang kita baca dengan laju tanpa meresapkan kefahaman maksud terjemahan ke dalam minda kita untuk kita beroleh khusyuk dalam solat kan. Jadi artikel ini dalam 1200 patah perkataan dalam majalah yang saya tulis ini, saya hanya membahaskan kalimah-kalimah yang kita ungkapkan semasa kita duduk antara dua sujud kan. Untuk apa? Untuk saya, dan disebarkan juga kepada masyarakat. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Jadi daripada apa yang kita ingin kongsikan dengan masyarakat itu sebenarnya menjana idea kan. Dan hakikatnya juga idea ini juga timbul ketika mana saya dijemput ke satu sekolah di Convent Taiping itu untuk berkongsi tentang aspek solat dengan para pelajar. Jadi saya kata why not, dah prepare benda-benda ini untuk kita menulis. Jadi apa yang kita lalui dalam kehidupan kita seharian, kita pergi berceramah, orang jemput dan sebagainya, kita jadikan ia sebagai satu yang mencetuskan idea untuk kita kembangkan, untuk kita jadikan ia sebagai suatu penulisan. Okey, yang keempat, dari kekeliruan masyarakat yang ingin kita jelaskan. Artikel di sebelah kan, saya kadang-kadang dengar pelajar cakap insya-Allah kan, tetapi insya-Allah tu
seakan-akan macam insya-Allah insya-Allah insya-Allah, tetapi dalam hatinya dia dia tak 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 orang kata apa, tak bersungguh-sungguh yakin insya-Allah kan. Sebab bila kita sebut perkataan insya-Allah ini, sebenarnya dia amat berkaitan dengan ungkapan masyiatillah, suatu aspek dalam akidah tentang kehendak Allah kan. So kita tidak boleh sebenarnya orang kata pun menggunakan ungkapan insya-Allah ini untuk melepaskan diri kan. Orang suruh buat kita insya-Allah insya-Allah insya-Allah, tapi insya-Allah insya-Allah di mulut tak meresap di dalam hati. Maka timbullah orang kata apa, suatu idea dalam benak hati saya, kalau hangpa nak sebut insya-Allah, sebut betul-betul dan relatekan bahawa ungkapan ini bukan ungkapan saja-saja, tetapi adalah ungkapan agama yang meminta kita untuk relate diri kita, hubung diri kita dengan Allah SWT dalam melakukan sesuatu yang kita ungkapkan insya-Allah kita akan lakukan. Yang kelima, melalui pembacaan. Ini saya ingat semua orang bersetuju kan, tanpa pembacaan sukar untuk kita memperolehi idea ataupun menjana idea. Gambar ini saya ambil dekat perpustakaan kita, lama dah tak masuk perpustakaan. A man will turn over half a library to make one book. Bayangkan, saya ingat mungkin mungkin benar mungkin kata-kata ini, tetapi walaupun tak separuh daripada library itu, bila kita nak menulis sesuatu pastinya kita kena membaca, kita kena luaskan pembacaan kita untuk merujuk dan dapat idea dan sebagainya. Jadi nak menjana idea ini tak dapat tak, mesti melalui pembacaan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau perhatikan kepada Al-Quran, wahyu pertama yang diturunkan ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq itu kan, bila membicarakan tentang falsafah Iqra, Allah bicarakan juga di dalamnya tentang falsafah qalam. Jadi antara membaca dan juga antara menulis ini mempunyai hubungan yang cukup erat kan. Nak jana idea kena baca, daripada bacaan itu insya-Allah kita dapat idea dan kita boleh menulis. Okey, yang keenam, melalui gambar kan, melalui gambar. Apa yang saya bicarakan di peringkat tadi, apa yang saya bicarakan di peringkat awal tadi kan, tentang apa ni, bab lampu yang menyala ini, sebenarnya itu pun menimbul satu pertanyaan, kenapa ia dikaitkan dengan good idea ataupun new idea. Maka kita pun sebenarnya boleh menulis tentang idea itu sahaja kan. Kita boleh luaskan, kita mencari pertanyaan itu menyebabkan kita menjana idea. Maka timbullah, oh sejarahnya Philip the Cat, kartun sebenarnya kan. Oh sejarahnya boleh kita kaitkan Thomas Edison dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya melalui gambar pun kadang-kadang kita boleh menjana idea. Banyak sebenarnya kadang-kadang bila saya menulis itu hasil daripada gambar-gambar yang saya lihat di Facebook kan. Contohnya bila saya berbengkel, saya selalu tunjukkan gambar tangan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada gambar tangan ini, apa yang tuan-tuan boleh tulis? Apa idea yang muncul? Maka timbullah beberapa pandangan, idea daripada audience kan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak type di ruangan chat, silakan. Kalau tuan-tuan tengok tangan tu, apa yang tuan-tuan yang nak tulis? Apa idea yang muncul? Ada yang kata, sambil saya bicara, anda boleh type. 99, nah, betul. Orang kata kan, kalau di tangan kita tu, di sebelah kanannya itu tulisan Arab kan, sebelah kanannya 18, di sebelah kirinya 81 kan, campur dua 99. Kenapa? Mungkin bila timbul pertanyaan kenapa itu, kita cuba mencari kan. Ada orang kata tentang tilik nasib lah, selalunya orang tilik nasib tengok tangan. Maka kita boleh tulis tentang tilik nasib. Bolehkah tilik nasib dengan tangan? Adakah ilmu itu ilmu Nusantara ke, atau bertentangan ataupun tidak dengan syariat Islam? Maka sanitize lah. Boleh juga tulis tentang sanitize kan. Sebenarnya apa yang ada dekat tubuh badan kita ni pun kan, sebenarnya boleh menjana idea kan, menjana idea. Ya betul, tentang tilik nasib dan sebagainya. Satu lagi, punca kesihatan dan penyakit, betul kan. Dalam Islam kan, bila kita nak meminang kan, dia tengok tangan macam mana, ada lain ilmunya kan. Kemudian nikmat anugerah Allah kan, betul. Kita angkat tangan kadang-kadang berdoa kan, kan kita berdoa begini kan, begini, ada yang begini, ada yang begini,
ada yang letak tangan begini, begini. Macam mana eh? Yang mana yang betul eh? Bagaimana angkat tangan ikut sunnah Nabi ya? Eh? Kalau orang bicara tentang solat sifat Nabi, kan? Kalau angkat tangan macam mana? Sebab sifat Nabi dalam angkat tangan. Maka kita pun kaji hadis dan sebagainya, kita tulis untuk pengetahuan diri kita yang bertanyakan untuk kita tahu, dan akhirnya kita tulis untuk kita kongsikan dengan dengan masyarakat. Jadi itu antaranya kan, melalui gambar pun sebenarnya kita boleh menjana idea sebenarnya. Bagaimana jika kurang satu tak jari kita kan? Okey, ini pun sebenarnya satu yang saya lihat di di Facebook kan. Daripada ini saya dapat tulis satu artikel kerana terjana idea daripada situ. Bagaimana marahilil insan, peringkat-peringkat manusia ini di dunia berapa tahun, dikubur ribuan tahun, hari kiamat nanti kan, proses kita nak ke syurga ke neraka itu 50,000 tahun, bayangkan. Dan akhirnya menyebabkan saya dapat tulis satu artikel tentang mengatur langkah ke alam barzah. Mengatur langkah ke alam barzah menjadi satu artikel utama dalam majalah Dewan Tabligh Islam, keluaran November 2016, tak salah saya. Dan sebenarnya melalui pembacaan juga kan, saya tertarik dengan kata-kata Hamka tentang kematian ini. Dia kata, orang yang takut nak mati ni dia ada masalah. Orang yang suka gembira nak mati ni sebenarnya dia dah, orang kata apa, dah lepas dah dari sudut masalah dunia. Dan memang dia nak pergi ke ke sana. Jadi saya terfikir, kadang kita tanya ramai-ramai kan, tanya diri, diri kita, dari pelajar dan sebagainya, takut tak nak mati? Dia kata semua takut kan. Lepas tu saya pun kata, Hamka kata begini, cuba fikir-fikirkan. Dan akhirnya daripada gambar, daripada pembacaan, menjana idea untuk saya melebar luaskan tulisan itu, dan akhirnya komplit satu tulisan dan boleh di dipublish di mana-mana platform, sama ada majalah, akhbar, buku, e-book dan sebagainya. Kalau lihat gambar-gambar ini, ini selingan sajalah. Agak-agak apa yang boleh ditulis? Banyak kan? Tengok gambar satu, gambar dua, gambar tiga, gambar empat. Sudah tentu ada banyak perkara yang boleh menjana sesuatu idea untuk kita menulis tentang tentang politik semasa dan sebagainya. Tinggal lagi saya minat, tapi saya teragak-agak untuk menulis tentang politik sebab bukan bidang bidang saya kan. Hajat tak kesampaian. Macam-macam kan? Kalau kita nak brainstorming tentang idea ni, Masya Allah, saya ingat pagi-pagi ni ramai yang akan tulis tentang tentang perkara ni. Okey, yang keenamnya, bagaimana kita nak menulis berdasarkan pertanyaan? Saya pernah, saya ingat suatu masa dulu, pelajar saya dia di Dewan Peperiksaan, sekarang ni susah nak jumpa pelajar kan. Dia tanya saya, doktor, dia keluar awal dalam Dewan Peperiksaan, doktor, semalam ada kes orang bunuh diri doktor di di jambatan. Dia tanya saya, menyentak orang kata hati saya, kata salah macam tu. Dia tanya, dia kata, doktor, bukankah dia bunuh diri itu ketentuan Allah juga doktor? Dia timbul persoalan yang macam tu. Sebenarnya artikel itu telah lama saya tulis, tapi saya menghadapi juga writer's block. Dan akhirnya bila lately timbul balik dalam masyarakat dengan pandemik COVID-19 kan, berita-berita tentang ramai orang bunuh diri, saya kata why not? Ini masa yang sesuai untuk saya sambung balik artikel itu dan publish dalam majalah, dalam jendela DBP kan. Sebab bila sesuatu yang berkenaan dengan isu semasa, bila kita hantar ke mana-mana platform, khususnya majalah ataupun akhbar, mereka nak yang semasa, maka senang untuk di publish bulan lepas 25 Julai 2021. Saya rasa kita sebagai seorang pensyarah, sebagai seorang guru, kita akan dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan daripada pelajar yang kadang-kadang kita tak ada jawapan pada ketika itu, tetapi menyentuh hati kita, menyebabkan kita berfikir untuk menjana idea untuk menjawab, dan akhirnya kenapa tidak apa yang telah kita janakan dalam fikiran kita, apa yang kita cuba fikirkan untuk kita menulis sesuatu untuk kita tahu, dan kenapa sekadar untuk kita tahu, why not kita tulis dan kita publish untuk masyarakat juga mengetahui. Inilah orang kata sharing of knowledge ini yang amat penting, berkongsi ilmu itu dengan dengan masyarakat.
Okey. Yang ketujuhnya, menulis berdasarkan data kajian. Menulis berdasarkan data kajian. Saya yakin para pencerah kan ada geran penyelidikan dan sebagainya. Sudah tentu suatu tuntutan untuk menulis artikel jurnal, buku ilmiah dan sebagainya. Why not? Saya pernah kaji tentang mimpi ni. Saya jemput para mualaf bercerita tentang faktor mereka memeluk Islam. Dan ada di antara beberapa mualaf itu yang menceritakan tentang faktor mimpi yang menyebabkan mereka memeluk Islam. Jadi saya kaji mimpi mereka, saya transkrip mimpi mereka itu yang mereka ceritalah kan. Dan akhirnya saya publish dalam satu jurnal, Dreams and Religious Conversion. Dreams and Religious Conversion, A Study of Malaysian Muslim Convert. Dan dalam masa yang sama, why not kan? Jurnal ni betul lah orang baca, tetapi kelompok yang baca itu ahli-ahli akademik dan sebagainya. Kenapa tak kita orang kata biasakan style ataupun gaya penulisan itu menjadi satu artikel popular? Dan akhirnya saya tulis juga mimpi bertemu Nabi, mimpi bertemu Nabi, dan saya publish dalam majalah Dewan Tamadun Islam. Aku saya cerita secara umumnya tentang penulisan, tetapi hakikatnya benda-benda yang kita tulis ini menjana idea boleh untuk kita tulis untuk ibu. Jadi tulislah berdasarkan kepada data kajian, dan saya yakin bila kita buat kajian akan timbul idea-idea yang menjana untuk kita menulis dalam pelbagai aspek yang ada gap of researchnya, insya-Allah. Yang seterusnya, yang ke-8, menulis kerana sifat ingin tahu. Satu ketika ada orang bagi amalan dekat saya, dia kata, "Doktor, cuba amalkan selawat ummi kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyu ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim." Jadi saya nak mengamalkan sesuatu, ataupun siapa pun yang nak mengamalkan sesuatu, pastikan apa yang kita amal itu kita faham. Dan bila kita nak faham, kita kena tahu maksud dia. Kan? Jadi bila disebut An-Nabiyyu Ummi, saya nak tanya Ummi ni apa? Kan? Jadi saya bahaskan, saya mencari, saya mengkaji, saya membaca, dan akhirnya sifat Ummi itu memanglah yang apa yang kita faham sebenarnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu membaca dan menulis, dan ini menjadi suatu faktor yang orang lain tak boleh mempertikaikan. Bahawa Al-Quran itu daripada Allah. Kalau tak, orang kata Nabi Muhammad ambil daripada orang-orang terdahulu dan sebagainya. Ini dari kajian orientalis yang mengatakan begitu. Tetapi sebenarnya bila saya kaji, sifat ummi itu lebih. Ummi itu membawa perkataan, membawa maksud juga induk, asas, prinsipal, di mana Nabi ini adalah orang kata penginduk kepada contoh teladan yang baik dan sebagainya. Jadi menulis kerana sifat ingin tahu apakah yang maksud kata ummi itu menjana idea untuk kita menulis dengan lebih lebih lanjut, meluaskan skop kita, dan akhirnya kita dapat kongsi dengan masyarakat. Siapa nak artikel-artikel ini boleh PM saya, saya boleh beri sahaja sebab saya dah ada scan semalam. Yang kesembilannya, menulis kerana sering berceramah tentang topik khusus. Saya dijemput oleh Masjid Abdullah Fahim dalam setahun tu sebulan sekali, dan mereka, saya yang bagi tajuk sebenarnya. Saya kata saya nak sampaikan tentang berjihad melawan syaitan. Takkanlah dalam tempoh setahun 12 kali kan saya nak tinggalkan apa yang saya buat persediaan itu begitu saja. Jadi apa yang saya buat persediaan itu saya kongsikan dalam bentuk penulisan kan. Dan daripada apa yang kita buat itu sebenarnya dah menjana idea. Why not kita menulis? So, syaitan dalam diri manusia. Timbullah tajuk syaitan dalam diri manusia. Ada tujuh kan? Tujuh. Tak salah saya, tujuh kot. Menguap, ainul hasid, bisikan jahat ketika terbangun daripada tidur. Kan? Jadi perkara-perkara yang sebegini ini sebenarnya menjana idea kita. Kita berfikir, apa lagi ya? Kita rujuk hadis. Oh, hadis ni hadis sahih berkaitan dengan syaitan dalam diri manusia. Maka saya pun menulis artikel popular inilah dalam majalah. Dan sebenarnya saya pun ajak Dr. Afifuddin daripada IPPT untuk menulis satu tajuk, Awas Syaitan Dalam Rumah Tangga kan. Itu sedang diproses, insyaAllah akan lahir ibu tu. Sebenarnya dah siap dah, tinggal lagi 2-3 muka surat. Sebab ibu ini yang saya kata mudah tu, yang dikatakan mudah itu sebab apa? Sebab dia tak memerlukan banyak sangat muka surat.
Kan ada satu platform ni dia nak sekadar 35 ke 50 muka surat saja. Itu pun satu setengah spacing. Tulis size font pun 16. Jadi cukup mudah untuk kita hasilkan e-book dengan covernya, dengan kontennya, dengan isi kandungannya dengan cara yang cukup cukup mudah. Dan kita dapat kongsikan dengan masyarakat. InsyaAllah 15 minit lagi ya. Kemudian yang ke-10, macam mana kita nak generate idea? Iaitu yang ke-10-nya, menulis kerana ingin berkongsi pandangan mengenai topik semasa. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita terkesan ataupun minda kita reflect kepada apa yang berlaku. Tentang tajuk istidraj para ilmuwan. Istidraj ini panjanglah perbahasannya kan, tapi saya ingat ada yang fahamlah kan. Saya duk rasa kadang kita ni sebagai pensyarah, kita kejar apa sebenarnya? Kan? Memang kita diminta untuk menulis sebagai dapatan KPI dan sebagainya. Tapi adakah setakat itu full stop? Kalau kalau begitulah sebenarnya, ada satu hadis yang menyatakan bahawa sebenarnya kita ni dah teristidraj, telah tertipu daya dengan dengan apa yang berlaku dalam persekitaran kita. Sebab itu saya tulis kata, jangan sampai kita para ilmuwan ini teristidraj dengan kehendak begitu. Tetapi kita pastikan tulisan kita itu, kita tulis kerana apa? Kerana Allah sebenarnya. Kan? Kita sampaikan ilmu ini kerana Allah. Tak apalah kita bersusah payah menulis artikel pun. Kita buat kajian pun. Tetapi bukan kerana KPI, bukan kerana Scopus, bukan kerana ISI dan sebagainya. Tetapi kerana kita nak berkongsi finding dapatan kita itu secara ilmiah dengan sarjana yang lain. Dan juga kita nak berkongsi dengan masyarakat yang lebih luas di sana. Begitu juga tajuk yang kedua, penyakit azab dan eskatologi kan. Sebenarnya orang dah fikir takut, takut bukanlah takut dengan COVID-19 ini menular dan sebagainya. Tetapi biar kita menjangkau ke peringkat sehingga kita memikirkan eskatologi ini tentang ilmu tentang berakhirnya dunia ini. Sebenarnya azab, bencana, musibah, gempa bumi dan sebagainya berlaku di sekeliling kita hari-hari. Tetapi adakah dia mengingatkan kepada kita tentang satu aspek yang penting dalam akidah Islam, ialah bumi ini akan berakhir. Tuan-tuan dan puan-puan dalam bidang yang berbeza dengan saya, sudah tentu saya bercakap dari sudut bidang saya. Bidang apa pun, teknologi makanan, Prof. Karim, dan bidang kimia dan sebagainya, sudah tentu dihadapkan dengan suatu fenomena semasa yang perlu kita kita reflect kembali. Dan apa yang kita reflect itu sebenarnya menjana idea, dan jangan tinggal begitu sahaja, kita menulis sama ada untuk e-book, sama ada untuk majalah dan sebagainya.